Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat saya closing. Nah ini kita sudah mendapatkan salah satu serangga air. Nah, ini adalah serangga air. Coba diperdekat. Nah, ini serangga air. Ini adalah kalajengking air, ya. Disebut kalajengking air karena secara sekilas dia mirip kalajengking, ya. Mirip kalajengking. Dia memiliki semacam seperti capit dan ekor. Kalajengking air ini dia merupakan hewan yang berasal dari filum arthropoda kelas Insecta, ordo Hemiptera, familinya dari Nepidae, teman-teman. Kalajengking air ini dia memiliki ciri dia memiliki badan yang pipih, ya. Nah, dia badannya gepeng, ya, pipih. Sama seperti serangga-serangga dari ordo Hemiptera, kalajengking air ini dia memiliki 3 pasang kaki, teman-teman. Nah, ini ya, kita bisa hitung ini. Kaki pertama, ini kaki kedua, dan ini kaki ketiga. Jadi dia Hemiptera itu dia memiliki 3 pasang kaki. Nah, kaki bagian depannya ini dia memiliki semacam sabit, ya. Nah, dia memiliki semacam sabit. Nah, kaki depannya ini digunakan untuk menangkap dan mencengkram atau memegang makanannya, teman-teman. Warnanya dia warna coklat, coklat apa ya? Coklat kusam begitu, ya. Coklat kehitam-hitaman. Ekor pada kalajengking air ini dia berbeda dengan ekor pada kalajengking. Kalau ekor kalajengking itu dia memiliki tungkai penyengat, teman-teman, ya. Sedangkan kalajengking air ini bukan ekor penyengat, teman-teman, melainkan sipon. Jadi sipon ini dia gunakan untuk bernapas, jadi seperti tabung apa ya, untuk dia mengambil napas di dalam air. Jadi dia bernapas melalui ekornya ini, teman-teman. Nah, ini dinamakan sipon, ya. Ini alat pernafasannya dia. Pada usia dewasa, serangga ini memiliki sayap, teman-teman. Ini mungkin sudah kategori dewasa, ya. Ada sayapnya enggak ini? Pada usia dewasa, serangga ini dia memiliki sayap. Walaupun sayapnya itu jarang dia gunakan untuk terbang. Dia hanya menggunakan sayapnya ini apabila daerah yang dia hidup ini apa airnya itu sudah agak mengering. Jadi dia semacam hijrah begitu, dia hijrah menggunakan sayapnya, hijrah ke tempat-tempat yang tersedia air. Karena memang serangga ini merupakan serangga air, teman-teman. Dia hidupnya tidak jauh dari air dan dia mencari makan di air. Nah, untuk jenisnya sendiri saya belum bisa pastikan, ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini adalah sabit. Dia seperti punya sabit, ya. Jadi apa untuk menangkap pangsanya. Nah, untuk jenisnya sendiri saya belum bisa pastikan identifikasinya ini, ya. Yang jelas dia ini kita sebut saja Nepidae SP atau Nepa SP. Ada juga satu spesies kalajengking air yang masih kerabat dekat dengan ini. Dia berbentuk panjang dan bertubuh kurus. Yaitu dia berasal dari family Ranatra. Seperti namanya, kalajengking air ini walaupun dia tidak memiliki ekor penyengat, teman-teman, ya. Dia tetap memiliki senjata alat penyengat, yaitu berupa di mulutnya ini, teman-teman. Jadi jangan coba-coba untuk menaruh tangan kita di depan mulutnya ini. Ini sebetulnya sabitnya ini tidak berbahaya, ya. Karena penyengatnya itu ada di mulutnya. Mulutnya itu ada semacam jarum begitu, ya. Nah, bisa dilihat. Ini tidak tahu dia, mungkin nanti di dalam air dia akan mengeluarkan sabitnya. Jadi sengatan dari kalajengking air ini kadang-kadang kita tidak begitu memperhatikan, ya. Apabila kita berjalan di dalam air, tiba-tiba kaki kita itu terasa seperti disengat tawon. Jadi sengatannya itu bisa sampai seharian kalau tidak salah, ya. Saya pernah rasakan juga, tapi saya tidak tahu itu yang gigit itu kalajengking air atau bukan. Tapi kayaknya kalajengking air, jadi gigitannya itu terasa seperti
sengatan tawon, tapi rasa sengatannya itu bisa sampai seharian, teman-teman. Nah, kalajengking air ini merupakan predator air, teman-teman. Mereka pandai berkamuflase. Mereka cara berburunya dengan cara berkamuflase atau menyamar. Lalu setelah itu mereka menunggu dan menyergap mangsanya, teman-teman. Bisa dilihat enggak ini? Mulutnya ini dia terdapat semacam jarum begitu ya. Jadi dia senjatanya ini bukan pada sabit tangannya ini, melainkan dari mulutnya. Dia menyengat manusia itu melalui mulut yang ada di jarumnya ini. Nah, masa enggak kelihatan? Kelihatan ke? Nah. Habitat dari kalajengking air ini atau Nepa SP, yaitu mereka habitatnya di air-air yang dangkal, sungai-sungai kecil seperti ini, sungai-sungai yang dangkal dan genangan-genangan air, teman-teman. Makanannya di alam berupa seperti hewan-hewan air seperti ikan kecil, katak kecil maupun serangga-serangga yang jatuh ke dalam air. Biasanya kalajengking air betina dia menaruh telur-telurnya pada tanaman air dan mereka ini mengalami metamorfosis yang cukup baik, teman-teman, cukup sempurna, yaitu berupa dari telur terus menjadi nimfa. Nimfanya ini sudah berbentuk seperti kalajengking air ini. Lalu setelah nimfa mereka memproses lagi menjadi serangga dewasa. Kalajengking air Nepa SP atau Nepida SP. Sekian dulu video kita kali ini mengenai kalajengking air atau Nepa SP atau Nepida SP. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini menambah wawasan kita. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Bye-bye.